Jadi baru saja Bapak Presiden menerima kunjungan dari Sekjen OKI yaitu Bapak Hisen Brahim Taha. Di awal pembicaraan Bapak Presiden menyampaikan bahwa OKI memegang peranan yang sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan dunia Islam. Oleh karena itu Bapak Presiden menyampaikan bahwa soliditas dan spirit kerjasama di antara negara-negara OKI sangat diperlukan dan OKI harus menjadi positive force di tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Nah, di dalam pertemuan Bapak Presiden dan Sekjen OKI membahas empat hal. Yang pertama adalah terkait dengan isu pembakaran Quran. Presiden dan Sekjen OKI kembali menyampaikan posisi mengutuk keras pembakaran kitab suci Al-Quran tersebut dan Presiden mengharapkan bahwa OKI harus terus memperjuangkan untuk prevent atau untuk memberantas Islamophobia yang banyak sekali saat ini terjadi. Bapak Presiden juga menghargai langkah-langkah OIC antara lain dengan menyelenggarakan pertemuan pada tingkat Menlu di mana Indonesia, Menteri Luar Negeri Indonesia berpartisipasi di dalamnya. Yang kedua, beliau berdua berbicara mengenai masalah Afghanistan terutama terkait dengan akses pendidikan kepada para perempuan dan anak-anak perempuan di Afghanistan. OKI juga menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan Indonesia yang terus konsisten menyuarakan dan membantu akses perempuan dan anak-anak perempuan di Afghanistan untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, OKI juga mengapresiasi partisipasi ulama Indonesia di dalam kunjungan para ulama OKI di Afghanistan dan sebentar lagi akan ada kunjungan ulama OKI yang kedua ke Afghanistan di mana ulama-ulama Indonesia juga akan ikut serta. Yang ketiga adalah mengenai masalah Palestina. Sekjen OKI sangat menghargai posisi Indonesia selama ini untuk membela kepentingan perjuangan Palestina. Dan yang terakhir yang dibahas adalah mengenai masalah Rohingya. Jadi Sekjen OKI menyampaikan kembali apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan Indonesia untuk membantu kaum Rohingya atau suku Rohingya yang saat ini berada di kompleks pengungsian Cox's Bazar. Bapak Presiden menyampaikan beberapa tahun yang lalu mengunjungi kamp pengungsi Cox's Bazar di mana situasinya memang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Presiden terus berkomitmen bersama dengan negara-negara anggota lain di ASEAN untuk terus menyuarakan kepentingan Rohingya di dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Dan sebagai penutup, Sekjen OKI mengharapkan agar Indonesia dapat terus aktif memberikan bantuan beasiswa kepada negara-negara di Afrika, terutama anggota OKI, karena dinilai Indonesia saat ini ekonominya sangat bagus, terus berkembang, dan selama ini Indonesia sangat aktif tidak hanya di OKI, tetapi di dalam berbagai isu dunia.